keberanian. Wahai sang pemberani, di manakah engkau berada? Dalam hidup semua orang akan tiba waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Diulang, untuk menyembunyikan kebenaran. Agar kebenaran tidak akan pernah keluar dari ucapan dan pengakuannya. Ada juga ketakutan yang mencengkeram hati bicara soal kejadian atau peristiwa tersebut, atau bicara soal kesalahan apapun yang dilakukan orang lain. Apa itu perasaan sebenarnya? Bukankah ini adalah sebuah realita dan fakta? Artinya, hanya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi adalah hal yang biasa. Namun, pada umumnya, kenapa hanya untuk mengungkap realita dan fakta itu saja seseorang akan merasa takut dan selalu dikurung berbagai pertimbangan serta keraguan? Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah menanam racun atau telah menyimpan bara api di dalam dirinya, yang suatu saat dirinya pun akan terbakar dan keracunan. Mungkin saat itu banyak pertimbangan yang datang pada dirinya, atau saat seseorang memikirkan emosi dan perasaan orang lain, maka mereka bisa ragu untuk mengatakan apa yang terjadi, yang dikhawatirkan akan menyakiti seseorang itu. Lalu bagaimana kebenarannya? Dan ada di manakah kebenaran itu? Saat seseorang mengungkap sebuah fakta, meskipun rasa takut itu ada, tapi itulah yang namanya kebenaran. Oleh karena pada kenyataannya bahwa kebenaran itu, atau nama lainnya dari keberanian. Dari keberanian. Ternyata manusia lebih banyak rasa takutnya. Di mana rasa takut mengungkap suatu kebenaran. Hal ini dapat pula disebut, atau nama lainnya adalah kelemahan. Adalah kelemahan. Dan manusia selalu memelihara dengan baik kelemahan-kelemahan dirinya. Inikah yang selalu Anda inginkan? Padahal untuk jadi berani, seseorang tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Karena kebenaran adalah sifat alami dari jiwa. Dengan kata lain, bukankah setiap peristiwa itu cukup untuk mengungkap suatu kebenaran? Maka jangan tunda dan takut untuk mengungkapkannya.